Rachel Fenya memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 21 Oktober 2021. Ia diperiksa terkait kabur dari karantina COVID-19 usai bepergian ke luar negeri. Terlihat Rachel Fenya datang mengendarai mobil dengan plat nomor RFS. Hal ini menjadi sorotan termasuk dari bagian media sosial Adam Denny. Rachel Fenya datang bersama kekasihnya Salim Nauderer dan sang manajer Maulida Hairunisa. Rachel Fenya tiba di Polda Metro Jaya pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Padahal, seharusnya ia dijadwalkan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena keterlambatannya itu, setibanya di Polda Metro Jaya, ia langsung dikerumuni wartawan. Bahkan pada beberapa foto yang tertangkap kamera, wajah Rachel Fenya tampak lesu. Kasus yang menimpa Rachel Fenya ini menjadi sorotan.